Domino's Pizza, gimana cara melamar di Domino's Pizza? Berikut ini adalah video tutorialnya. Gimana caranya melamar kerja di Domino's Pizza? Pertama, kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, setelah kita masuk ke Google Chrome, bentar kita kembali. Kita buka Google Chrome. Bentar guys, error. Nah, kita ketik pada pencarian Google, kita ketik klik di sini. Setelah kita ketik klik di sini, kita akan klik klik di sini.id. Setelah kita masuk ke klik di sini.id, kita pilih bagian menu, kita pilih lowongan kerja. Setelah masuk ke lowongan kerja, kalian scroll ke bawah. Kita pilih Domino's Pizza. Ini ada Domino's Pizza, kita klik logonya. Scroll ke bawah. Kita pilih apa tadi? Domino's Pizza. Ini ada Pertamina, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Epson, Indomaret, PT KAI, Alfamart, Alfamidi, CNE. Di sini banyak sekali yang bisa lamar sekarang juga. Astra, KFC, Domino's Pizza. Kita klik Domino's Pizza. Kita akan masuk ke situs Domino's Pizza. Kita buka karir sambutan di Domino's Pizza. Untuk kalian yang mau lamar, klik lamar sekarang. Nah, daftar lowongan kerja di sini kita allow. Terus kita di sini ada store manager. Di sini ada beberapa hal yang dapat kalian safety. Misalnya pengalaman kalian. Terus di sini ada delivery. Beberapa hal yang harus kalian lengkapi untuk delivery. Di sini ada customer service, di sini ada beberapa hal yang harus kalian lengkapi juga. Terus di sini ada produksi staff, di sini ada job requirement-nya. Terus di bawahnya ada more jobs. Jika kalian ada hal-hal lainnya yang mungkin bisa kalian manfaatkan untuk apply, kan bisa delivery atau produksi ya, kalian apply. Nah, kalian bisa masukkan email di sini, atau kalau belum kalian bisa launching terlebih dahulu, Kalian tulis full name, nama email, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, nomor HP, alamat, negara, pos, kode pos, terus cover letter, terus resume-nya jangan lupa. Terus kalau udah, kalian pilih kantunya. Nah, yang lebih tepatnya yang di titik merah kayak gini, titik merah ini, itu wajib diisi. Kalau nggak ada, artinya opsional atau politisi atau tidak, ya lebih baik diisi lah. Oke guys, mudah-mudahan kalian dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian minati. Nah, ini untuk lengkapnya akunya gitu. Thank you. Itulah gimana cara melamar di Domino Pizza. Kalau suka dengan video ini, jangan like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.